Mas, welcome back to my channel Nera Life. Hari ini kita nak review sambal sambal ikan bilis petai dari Sis Julan Family Channel. Ini saya beli hari itu, so kita akan try review. Sedap ke tak? Pedas ke tak? Stay tuned. Kita nak makan apa nih? Kita rasa kosong dulu. Thank you, Julan, sudah bawa pergi kucing. Last minute, kalau tak, tak merasa. Ini sambal dari Sibu. Oh, bau ikan bilis dia. Rancak. Oh, kelaparan ni cuma. Try ya, try satu ah. Actually saya peminat ikan bilis, guys. Oh, my god. Tungkah. Calimau je pun sedap lah. Calimau. Sedap. Calimau. Saya buat Maggi. Oh, ada limau eh. Enggak ya. Kada yang. Okay. Sedap guys. Dia ada petai. Saya pedas sangat pun tak. Ni ada petai. Saya order yang ada petai. So dia boleh dimakan untuk yang kurang pedas lah. Yang apa kurang makan pedas. Dia sikit pedas, ada pedas. Pedas tu ada. Melibat mana? Saya makan sambal kena ada limau. Makan mie pun kena ada limau. Kan? Petai dia, petai dia. Bila ditambah limau, lagi sedap. Mana yang enak? Ini dia buat sendiri ni, guys. Campur petai. Kalau campur ni, timun? Makan seorang tu. Well. Kita pun nak juga. Bagi petai. Campur petai pembilis apa. Lagi meriah sikit, guys. Nanti undang dia lah. Boleh. Kita makan sambal tu, guys. Undang apa dengan sambal ikan pusat? Boleh, man. Benar, Rangkai? Benar, Rangkai? Undang gunung. Macam lagi bisa undang je. Kejar lah aku pula Suzy. Ketabas, namanya tu ketabas. Kalian tu bisa sambal kering, ikan bilis, ada petai. Hmm.
Dari Sibu terbang ke Johor. So, kalau korang nak sambal ikan bilis macam ni, korang boleh pergi channel Jolan Family. Ataupun dekat Facebook dia, saya rasa Jolan Family juga kot. Saya pun tak ingat lah. Okay. Apa yang jadi teping nombor je. Ini harga dia RM15. RM15 banyak ni. Ikan bilis sekarang kan mahal. Ada petai pula tu. Berbaloi. Oi. Eh, sorry. Makan lagi dengan timun. Hari ni kita diet, diet. Ya ke diet? Macam nak makan nasi je. Sedap, sedap, sedap. Ada yang lain diet. Cuma nasi belum masak aja lagi. Tuan sama saya tak? Dah. Dah angkat ikat. Dah. Ya, mana udah dia pedang. Ini makan dengan nasi kosong pun okey ni, guys. Nasi panas. Kak. Ngelam tu jauh tu. Apa ni kak? Apa ma? Jangan kak. Beri saya beri. Nasi kita dah lah panas-panas baru masak. Kena ada kicap. Semestinya kicap jalan. Tak ada kicap jalan tak lalu lah makan. Sesuai sangat guys. Nasi panas, ikan bilis dengan sambal dia, petai. Nasi panas makan dengan kicap je pun dah sedap. Apatah lagi makan dengan sambal. Yum. Ini boleh. Boleh juga nanti pakai sampo.
sebenarnya kalau panas kalau macam lebih cepat udah tadi selesai dulu ya masih panas. Ada yang dah nih udah kenapa coba kita semua balik lagi malam terus semua tunggu. Dapnya setengah thank you. Hey guys. Okay guys, thank you sudah menonton. Sampai di sini saja. Kembali lagi next video. Bye bye. Jangan lupa comment, subscribe, like, share dan semualah. Hey. Okay lah, bye bye. Bye bye.